Kodim 1205 Sintang mempersiapkan pemulangan jenazah Sersan 2 Anumerta Ambrosius Apri Yudiman yang gugur dalam tugas di Papua Barat. Jenazah direncanakan tiba di Kalimantan Barat pada hari Sabtu dan akan langsung dibawa menuju Kabupaten Sintang. Menurut rencana, jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nangka Merakai, Kecamatan Ketungau Tengah. Proses pemakaman juga akan dilaksanakan secara militer, mengingat Serda Ambrosius gugur dalam tugas. Kita telah berkoordinasi selaku saya dari Bintara Personel ya, Kodim 1205 Sintang. Tugas kami adalah menyelenggarakan pemakaman secara militer untuk prajurit yang berhak tentunya. Karena beliau ini adalah prajurit aktif, gugur di medan tugas dalam rangka Satgas Apter di Papua Barat. Untuk itu kewajiban sebagai seorang militer kami penuhi, yaitu dimakamkan secara militer. Untuk dari pihak keluarga, keinginan keluarga akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma di Ketungau Tengah di Desa Merakai. Untuk itu karena ini adalah prajurit aktif dan gugur di medan tugas, maka berhak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan tersebut.